Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Insya Allah semuanya pada sehat dan dilancarkan rezekinya. Baiklah teman-teman, untuk video hari ini saya mau mereview. Ini ada kuas nih teman-teman, kuas gagang fiber ukuran 4 in, dan juga ini ada mata gergaji besi merek Sunflex, lumayan mantap. Dan juga ini ada KP nih teman-teman, ini KP gagang fiber ini mantap juga nih. Dan juga ini ada KP lagi ukuran 3 in, tapi ini gagang kayu. Ada 4 macam barang nih teman-teman. Untuk teman-teman yang udah mensupport ya video-video saya ucapkan banyak terima kasih nih. Dan juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe-nya, dan pencet loncengnya. Insya Allah saya akan siap kunjung balik dan pencet tombol loncengnya juga. Baiklah teman-teman, ikuti terus ya video saya. Ini tetap saya mereview untuk harganya. Baiklah teman-teman, ini untuk kuas merek Izumo gagang fiber. Ini satu dus isinya 12 atau satu lusin. Untuk harganya ini 9.500 per satuannya, ukuran 4 in. Dan juga ini ada KP gagang fiber karet gagang. Lumayan mantap. Untuk harganya ini Rp10.000 per satuannya. Untuk isi satu dus 12 sama satu lusin juga. Dan juga nih ada KP, tapi ini KP yang biasa nih, gagang kayu teman-teman. Untuk harganya ini Rp5.000 per satuannya. Untuk isi ini sama 12 juga satu lusin, satu dusnya. Dan juga ini ada teman-teman nih, ini materi gergaji besi merek Sunflex. Nah ini gergaji mata besi yang benar-benar mantap ini. Biasanya kalau tukang-tukang itu udah pada tahu. Merek Sunflex. Untuk satu ikat ini teman-teman ya, ini isinya 10. Untuk harganya ini per satuannya 13.500 per satu bijinya ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk video review saya hari ini ada 4 macam barang nih teman-teman. Baiklah untuk teman-teman
yang udah mensupport video saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.